Sengkang Baplang. Sebagai seorang lelaki yang kalah dan juga telah dipecundangi, di sana Sengkang Baplang menunjuk Gendrawani sambil bertanya apa yang telah dilakukannya. Yang kenapa ratunya sendiri tega berbuat curang dengan menghilangkan kesaktiannya dengan cara licik, yang padahal keperjakaannya selama ini sangat dia jaga, agar tidak ternoda. Gendrawani pun tersenyum manis mendengarnya, karena sebenarnya dia sendiri juga terpaksa melakukan perbuatan memalukan tersebut yang dianggapnya sangat menjijikkan. Aku terpaksa melakukan permainan itu. Kurang ajar! Kamu laknat! Siapa lagi? Perintahkan semua keluar! Tapi, Yang Mulia... Keluar! Aku bunuh kamu, Gendrawani! Aku bunuh kamu! Thank you.
Apa yang harus kita lakukan pada orang ini, Mira? Kurung dia dalam penjara bawah tanah. Dan jangan lepaskan dia dari rantai yang mengikatnya. Baik, Nyi Ratu. Kurang ajar. Siapa dia? Cepat tangkap dia. Gagal. Mana mungkin dikejar? Mereka sudah tidak ada. Lihat, Yunda. Mana mereka? Itu. Kurang ajar. Mereka kabur. Jangan khawatir, Yunda. Kita akan bisa panggil para siluman dan menawa. Lihat saja. Karena kesalahannya yang fatal, di sana Sengkabaplang segera meminta ampun kepada Grenda Seba akan tidak dihukum, kepada guru sekaligus sesembahannya yang selama ini dia puja-puja. Namun sayangnya Grenda Seba tidak memaafkan murid yang tidak tahu diri itu, karena semua sudah terlanjur terjadi, karena Grenda Seba sebelumnya telah dilupakannya, dan juga telah dicampakkan ketika Sengkabaplang berhasil menduduki Mawapati. Ampuni saya, guru. Ampuni saya sesembahan kami. Bodoh, goblok. Kamu lupa diri sejak Baplang. Ketika kamu coba dekat Fatma Sari, sudah aku peringatkan agar kamu tidak lupa diri. Ajian dan kirimu akan lenyap dan meninggalkanmu kalau kamu sentuh wanita. Tapi sekarang, apa yang telah kamu lakukan dengan Gendrawani? Mohon ampuni saya, guru. Mohon. Tidak. Aku tidak bisa mengampunimu. Mohon kembalikan kekuatan saya, guru. Mohon kembalikan ajian saya. Apa artinya Sengkang Baplang kalau tanpa ajian dan kekuatan? Aku tidak akan mengampuni sudah kamu menghancurkannya. Lalu, apa yang harus hamba lakukan? Kembalilah bertapa. Sali kesalahanmu, pergi! Pergilah bersama rantai Gendrawani yang membelenggumu! Pergi! Thank you.
jalan terbaik. Di gua inikah aku harus bertambah? Masuklah Senggang Baplang. Bagaimana aku bisa masuk kalau badanku ini dirantai? Mestinya lepaskan dulu rantai ini. Banyak yang cara kamu. Dengan lenyap masuknya Sengkabaplang ke dalam gua siluman, kini banjir bandang di Mawapati pun juga jadi bergejolak sehingga menimbulkan suara keras yang membuat kawanan Durgandini bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun, puluhan siluman penjaga segera melaporkan kejadian itu kepada ratunya, dan tak lama burung pecut juga memasuki istana untuk melaporkan hal yang sama. Ada apa, Mas? Banjir menyusup, Popo. Banjir menyusup. Anakku, banjir menyusup. Mari kita lihat. Iya. Lihat ini, Ratu. Kamu telah benar-benar mengalahkan Senggang Baplang. Kutuk sihir banjirnya telah tercabut dengan sendirinya. Iya, Bopo. Mari kita masuk, Bopo. Kini lega perasaanku. Karena aku telah benar-benar kukuh sebagai Ratu Malwapati. Terberkatilah anakku, Gendrawani. Terima kasih, Bopo. Selamat Ratu Gendrawani, Ratu kami. Terima kasih. Terimalah sembah kami ini, Ratu. Terimalah hormat kami, oh Ratu Gendrawani, Ratu Malwapati. Terima kasih, terima kasih. Maaf nih, Ratu. Ada apa, Elang Mas? Apa ada sesuatu yang penting yang harus kamu sampaikan? Saya khawatir kalau tiba-tiba para pendekar Malwapati menyerang kemari. Kalau mereka para pendekarnya Prabu Angling Dharma, mereka harus kita bantai sebelum mereka menyerang kita. Maaf, Niratu. Kalau Niratu sekarang sudah resmi menjadi ratu, Niratu harus punya seorang pati atau senopati. Pati atau senopati? Iya. Ya, betul. Itu artinya Niratu harus mengangkat pati dan beberapa senopati. Untuk mengangkat senopati, mungkin tidak sulit bagi saya. Dengan hormat, bisa saya angkat Ni Dewi Kenanga, Dewi Kantil, Dewi Cempaka. Atau dua senopati dari Meranggas. Tapi Sang Prabu, kalau saya menunjuk Sang Prabu, pasti tidak mungkin. Karena mana ada seorang raja menjadi patih di negeri lain. Atau kalau saya menunjuk Paman Segawon Lanang, maka penghormatan saya kepada Paman Segawon Lanang sebagai sesepuh akan luruh. Hmm.
pertanyaannya, pantaskah paman menjadi bawahan saya? Niratu, yang Niratu perlukan sebenarnya seorang pendamping. Seorang raja yang akan mendampingi serta penasehat dan untuk bertukar pikiran. Mohon maaf, Sang Prabu. Pendamping atau raja yang Sang Prabu maksud, apakah Sang Prabu sendiri? Tidak, bukan begitu. Tapi maaf, Sang Prabu. Saya hanya merasa menjadi ratu kalau saya tetap sendiri, tidak didampingi siapapun. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Bolehkah saya berbicara empat mata dengan bopo saya? Baiklah, silakan. Mari, bopo. Ayo. Sekawan Lanang. Iya, Sang Prabu. Aku juga ingin bicara empat mata dengan. Iya. Karena perkataan dan perlakuan Gendrawani di ruang Pasowanan, kini Prabu Baka pun merasa sangat malu sekali dan juga tak menyangka jika wanita pujaannya itu tidak berperasaan yang tega-teganya membuat dirinya malu di depan umum. Segawon Lanang sendiri sebenarnya sudah berkali-kali menasehati Prabu Baka bahwa Gendrawani selama ini hanya mencintai dirinya sendiri melebihi apapun juga. Tapi apa yang ia lakukan dengan Sengkang Baplang? Gendrawani mau kawin dengannya. Mau tidur dengannya. Dia. Hey, semua itu ia lakukan. Karena hanya dengan cara itulah ia bisa kalahkan Sengkang Baplang, Sang Prabu. Tapi... Romo? Apakah kita harus terus seperti ini, Romo? Dihina dan dikecilkan oleh Ratu Gendrawani? Iya, Romo. Kami tidak terima Romo diperlakukan seperti itu. Dibuat malu di depan umum. Kita harus mengadakan perhitungan, Romo. Tenang dulu. Kalian jangan terlalu menggebu seperti itu. Tapi kami tidak terima Romo dipermalukan seperti ini. Kami akan keluar dari persekutuan kalau Romo tetap tidak dapat tempat yang terhormat. Iya, Romo. Itu sudah menjadi kesepakatan kami. Cempaka. Kenapa? Kantil. Sekolah anak. Betul, Bopo. Apa yang harus saya lakukan setelah saya benar-benar menjadi ratu? Saya harus memilih patih dan senopati seperti yang disarankan oleh Paman Segawon Lanang. Ya, itu betul. Ditambah beberapa pembantu untuk melaksanakan segala kebijaksanaan yang harus dijalankan. Tetapi, untuk apa semua itu buru-buru dibentuk? Kalau kita belum tahu persis pribadi dari orang-orang yang akan menduduki jabatan itu. Saran Bopo? Pelajari dulu orang-orang yang ada di sekitarmu. Setelah kamu kenal betul sifat-sifat mereka, kesetiaan mereka, barulah kamu tentukan siapa-siapa yang pantas untuk menjadi pembantumu. Kalau kamu salah pilih, maka bencana akibatnya. Bopo... Kekuatanmu sendiri dan keyakinanmu pada ratu gelap-gelapnya kegelapan adalah kekuatan yang tidak ada taranya. Bopo yakin, dengan kekuatan ari-arimu itu, kamu akan menjadi pemenang. Kamu akan menjadi ratu seperti yang kamu inginkan. Iya. Terima kasih, Bopo. Restu Bopo yang akan mengantar saya pada puncak kejayaan saya. Terima kasih, Bopo. Terima kasih. Ya. Patih Batik Madrim yang saat ini akan kembali ke Malwapati harus melintasi hutan yang berbahaya, karena jalan itu adalah jalan satu-satunya.
Di sana di hutan itu ada sekelompok Bromoncorah yang menghadang Sang Patih dan memaksa akan merampas kuda tunggangan miliknya. Namun Batik Madrim yang sakti mandraguna tidak akan menuruti permintaan tersebut, sehingga pertarungan pun akhirnya terjadi. Ah, hajar! Ilmu yang kau miliki bukanlah ilmu yang sempurna, melainkan ilmu yang akan membawa malapetaka. Kurang ajar! Makhluk setan! Setan yang kesetanan! Ratu Gendrawani sekarang sedang semangat berorasi di hadapan seluruh prajurit silumannya sambil berkata, jika Sengkabaplang memang telah berhasil dia usir dari Mawapati, akan tetapi itu bukan berarti mereka tidak punya musuh. Masih ada Angling Dharma sebagai musuh utama mereka, sebuah ancaman yang harus segera dimusnahkan. Benar, Ratu. Dan oleh karena itu, Gendrawani pun memerintahkan prajurit silumannya itu untuk tetap waspada dan juga tetap siaga. Baik, Ratu. Perlu kalian ketahui, walaupun secara kasat mata sekutu kita, Prabu Baka, Segawon Lanang, dan ketiga putrinya, Dewi Kenanga, Kantil, dan Cempaka, menyatakan kesetiaannya pada ratumu ini, jangan terlalu kalian percaya. Dan kalau ada apa-apa yang mencurigakan dengan mereka, cepat bertindak. Atau setidaknya cepat beritahu saya. Mengerti? Mengerti, Ratu. Kelihatannya Malwapati benar-benar dikuasai oleh Gendrawani. Iya. Dan Ratu Gendrawani punya Prabu Baka, Segawon Lanang, dan ketiga putrinya sebagai sekutunya. Ya, benar. Tapi tidak perlu khawatir. Kelihatannya persekutuan mereka tidak kuat. Ya, benar. Saya melihat itu. Ini salah satu kelemahan yang akan bisa kita manfaatkan untuk memecah belah mereka. Dan dengan mudah kita bisa masuk, ya? Iya. Tuan Singamaruta, berarti Tuan punya rencana sendiri untuk masuk tanpa menunggu perintah Sang Prabu Raja Samuka? Tidak, Tuan Badur. Saya belum berpikir begitu. Oh. Kalau begitu, mari kita kembali ke pusar angin. Kita laporkan penemuan kita ini kepada Sang Prabu, ya? Iya, begitu lebih baik. Mari. Calo, ya? Bagus. Bagus. Di sana di pusar angin, Singamaruta sedang mengusulkan untuk segera menyerang Mawapati yang mumpung Gendrawani dan sekutunya sedang ada perpecahan. Raja Samuka menyetujui saran tersebut karena dengan memecah kekuatan Gendrawani dan Prabu Baka, maka itu akan membuat pusar angin mudah memasuki Mawapati yang kemudian menghancurkannya. Singamaruta pun gembira mendengarnya dan dia berjanji akan berada di barisan paling depan
apabila siasat penyerangan darinya itulah yang akan dipraktekkan. Ya, saya akan sangat-sangat mendukung, eh. Tentu saja, Tuan Bahadur. Oh, nanti dulu. Mohon dengar dan simak pendapat saya. Silahkan, Putra Mahkota. Ya. Bicaralah, Raja Saputra. Menurut saya, musuh utama kita adalah Prabu Angling Dharma, lambang dari kekuatan putih. Iya. Kalau kita bisa mengalahkan Prabu Angling Dharma, maka berarti hancur sudahlah kekuatan putih. Dan yang berjaya kemudian adalah kekuatan hitam. Dan kitalah kekuatan hitam itu. Teruskan. Romo Dewaji Sang Raja Samuka adalah raja dari kekuatan hitam. Dan Pusar Angin adalah pusat kekuatan dan kekuatan golongan hitam. Jadi untuk apa kita serang atau kita kuasai Malwapati kalau lambang kekuatan putihnya sendiri masih hidup? Jadi menurutmu, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Romo Dewaji, yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari Prabu Angling Dharma sampai ketemu. Iya. Membunuhnya dan memberi bukti pada dunia bahwa Angling Dharma, simbol dari kekuatan putih, sudah tidak ada. Sudah dihancurkan oleh kekuatan hitam. Kalau kita mampu membunuh Angling Dharma, maka Ratu Gendrawani dan sekutunya, serta raja dan ratu yang lain akan menyerah tanpa syarat. Siapapun yang mampu membunuh Angling Dharma, dengan sendirinya akan diakui sebagai raja paling kuat. Raja yang paling pantas untuk disembah dan dihormati oleh para raja yang ada. Putra Mahkota, tetapi menduduki Malwapati adalah suatu usaha yang tepat untuk memancing Angling Dharma. Ya. Memenggal kepala Angling Dharma dan memancangkannya di Malwapati akan lebih mengundang decak daripada menduduki Malwapati. Bukan hanya sekadar mengalahkan Gendrawani Tuan Singamaruta. Ya, saya setuju. Lebih baik kita mencari Prabu Angling Dharma. Kalau kita berhasil mengalahkannya, maka dunia hitam akan bersorak girang. Dan golongan putih akan sadar bahwa yang hitam lebih kuat dari yang putih. Kalau begitu, Patih Membakala dan Raja Saputra yang menjalankan tugas itu. Kami junjung tinggi perintah Paduka Yang Mulia. Saya akan laksanakan tugas sepenuh hati, Romo Dewaji. Kerjakan. Baik, Romo Dewaji. Tuan Singamaruta, sepertinya kedudukan kita tergeser, Tuan. Kali ini iya. Tapi jangan khawatir, kita masih punya peluang. Paman. Ya, baik.
persembahkan kepadanya. Ayo kembali ke pusar angin. Ini baru putra sejati Raja Samuka. Putra yang membahagiakan orang tuanya. Raja Saputra. Iya, Romo Dewaji. Apa yang kamu inginkan setelah membunuh Angling Dharma? Pangeran Saputra meminta izin akan menancapkan kepala Prabu Angling Dharma di halaman Kerajaan Mawapati. Dan hanya itu keinginan dari sang pangeran yang dia ucapkan kepada Romo Dewajinya. Dengan semangatnya, putra Raja Samuka itu berkata bahwa dengan menancapkan kepala Prabu Angling Dharma di halaman Mawapati, maka lambang kekuatan pusar angin atas Mawapati sudah terlaksana. Bagus. Kalau begitu, laksanakan. Saya berangkat, Romo Dewaji. Bungkus. Tuan Singa Maruta, Tuan Bahadur. Iya. Sejak tadi saya perhatikan kalian diam saja. Ada apa? Tentu saja kami diam. Untuk apa kami bicara? Kalau kenyataannya kami tidak diajak bicara. Iya. Padahal kami tahu ada sesuatu yang aneh dalam kemenangan Putra Mahkota. Aneh? Iya. Apanya yang aneh? Tidak salah lagi, itu para pendekar malapan. Kita semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi, haruskah kita bertindak sendiri tanpa menunggu Gusti Patih Batik Mantrim? Kenapa harus menunggu kalau kenyataannya Malwapati sudah dikuasai musuh? Ya, kita harus segera menyerang sebelum musuh benar-benar kuat. Saya setuju. Kita harus segera menyerang. Iya. Buat apa kita di sini kalau tidak melakukan apa-apa? Iya. Tunggu apa lagi? Aku tahu. Aku tahu. Tapi kita semua ini berada di bawah komando Gusti Patih Batik Madrim. Nah, saya kira wajar kalau segala sesuatu yang akan kita lakukan harus seizin atau sepengetahuan Gusti Patih. Tapi ini perang, Dewa. Dan Malwapati jatuh. Tugas kita untuk merebut kembali Malwapati dari tangan musuh. Ya. Kita tidak bisa menunggu. Ya, musuh akan lebih siap kalau kita menunda waktu lagi. Betul. Suliwa, izinkan kami masuk ke Malwapati. Biarkan kami yang melaksanakan perebutan kembali Malwapati. Liwa, jangan halangi niat baik kami. Betul. Iya, Liwa. Apa salahnya kami berperang sambil menunggu Gusti Patih? Ya. Iya, kalian benar. Tapi izinkan aku untuk menghajar mata-mata yang telah menguping pembicaraan kita ini. Lah, itu mata-mata. Dia suruhan Gendrawani. Nah, tunggu apa lagi? Kalau Gendrawani sudah bergerak lebih jauh, kenapa kita tidak segera bertindak? Baik. Kalau begitu, lakukan penyerangan. Saya akan mencoba menghubungi Gusti Patih Batik Madrim. Baiklah. Ayo, kita berangkat. Ayo. Ayo.